Rabiat Taya. Dan jaringan itu dihasilkan Faizan. Ini Rabiat Taya. Saya baru katakan Kedah mempunyai kepakaran dalam sepakan percuma dan mereka pernah mengecewakan. Tapi iyalah, memang satu keadaan yang baik. Serangan sekali lagi daripada empat bola terlebih dahulu. Jadi terlibat Casagrande di sini, Syaridin dan Al-Hafiz untuk terus melepaskan rempatan bagi Presiden Penang kali ini. Peluang untuk pulang untuk Penang FC, bagaimana peluang? Itu kena terbuka dan gol! Perhatikan daripada gerakan ini. Satu lorongan di tengah-tengah dua pemain, namun di situ Karol Azhar. Pribadi dirinya, Alex Gonzalez berikan tumpuan sekarang ini. Alex Gonzalez! Satu pembacaan baik oleh Kevin bagaimanapun. Alex. Yang kita lihat menentang Terengganu, tetapi yang Terengganu lebih tinggi, lebih padan puluh. Ini dia Alex. Satu arah yang sama. Kena tangannya dan Alex Goncalves sangat-sangat baik. Sepakat ini, pendek saja. Bola Josui, peluang untuk masukkan KL City dan gol. Oh, cantik. Mungkin satu sepakan ke sebelah kiri pasukan Terengganu. Peluang dihantar ke tengah. Levi Madinda mencari Sam Johnson. Dia berjaya menjaring. Cantik. Dan ini kira tengok sekali lagi bagaimana gerakan yang dilakukan. Antaran yang cukup bijak dan hantaran pendek yang cuba mencari. Lagi Faizal yang berjaya melepasi beberapa pemain. Peluang Jordan Minta. Bagaimana? Satu gol berjaya dijaring. Jordan Minta. Dalam saingan Liga Super 2021, terlihat cantik hantaran Jordan Mintah mungkin mencari pelakon untuk di bola, peluang di bola! Sekali lagi, lihat bagaimana tahanan yang dilakukan oleh di bola pertandingan juga begitu tenang untuk menewaskan Farida Malias. Di sini sekali lagi, bagaimana jaga asam hampir oleh Matt Davis, pemain pantas untuk di bola, kena-kena peluang untuk di bola! Bagaimana satu pertumbuhan kaya yang jauh diberlakukan. Arahan dari Faiman Papus. Nasir Isa. Kedua, Kian Nasirin. Akhirnya. Bahagian belakang tunggu pasukan JDT, tapi satu rembatan yang dilakukan oleh Akhir Rashid sebentar tadi. Ini untuk Yantro Velasquez dan juga Fizul Hakim. Sebakan dari Velasquez. Jaringan kedamaian daripada Leandro. Ya, satu teknik itu baik dilakukan oleh dan Romain dimulakan di persebahagian midfield dan juga bahagian serangan mereka. Harim Mohamed cantik peluang untuk paskan PJ City. Peluang di sana dan itu dia gol. Yang bijak sebenarnya dimulakan oleh Harim Mohamed sendiri, berjaya melakukan tolakan dan Rajis sudah melihat ke